Hai sahabat Humas, pastinya sudah tidak asing dengan istilah polisi tidur. Alat pembatas kecepatan atau marka kejut ini adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang sebagai pertanda untuk memperlambat laju kendaraan. Tapi, bagaimana sih asal-usul polisi tidur? Pada tahun 1906, polisi tidur dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika dengan ketinggian mencapai 13 cm. Karena kurang efisien, desain polisi tidur terus diperbarui. Hingga pada tahun 1950, ditemukanlah rancangan ideal oleh pemenang Nobel bidang elektromagnetik bernama Arthur Holley. Di Indonesia sendiri, pembuatan polisi tidur diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Permenhub Nomor 82 tahun 2018. Polisi tidur ada berbagai jenis loh. Speed bump digunakan di area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km per jam. Speed hump digunakan di jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km per jam. Speed table biasanya digunakan di jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km per jam. Itu tadi serba-serbi polisi tidur. Jadi, polisi tidur bukan karena ngantuk ya.